Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kali ini kita lanjutkan dengan salah satu provinsi paling eksotis di Indonesia, yaitu Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Pulau Sumatera. Provinsi yang sering disebut Tanah Batak ini merupakan provinsi multietnis, dengan penduduk aslinya yaitu suku Batak, Nias, dan Melayu. Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di bagian utara, Selat Malaka dan Malaysia di bagian timur, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di bagian selatan, dan Samudera Hindia di bagian barat. Langsung saja, mari kita jelajahi 7 eksotisme Provinsi Sumatera Utara. 1. Air Terjun Ponot. Ini adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun yang sumber airnya berasal dari Danau Toba ini memiliki ketinggian 250 meter atau setara 820 kaki. Air terjun ini mengalir melalui Sungai Asahan dan berujung di Laut Selat Malaka. Air terjun Ponot terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kawasan sekitar air terjun Ponot ini sangatlah asri dengan pepohonan lebat di sekitarnya. Relaksasi alam yang tenang, gemuruh suara jatuhan alir yang liar menghadirkan suasana kedamaian di dalamnya. Kawasan air terjun ini selalu ramai wisatawan, baik wisatawan lokal maupun traveler dari mancanegara. 2. Situs Padang Lawas. Situs Padang Lawas adalah situs Hindu-Buddha yang terbesar di Sumatera Utara. Situs ini berada 400 km dari kota Medan dan berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Lawas Utara. Kedua kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Situs Padang Lawas sering dikaitkan dengan data kesejarahan tentang sebuah kerajaan atau wilayah yang bernama Panai atau Pane. Namun, sampai saat ini masih ada perdebatan mengenai kerajaan tersebut. Ada 5 biara atau candi Hindu-Buddha yang dapat diidentifikasi dan dapat diketahui denah tata letak di Padang Lawas. Yaitu, Biara Bahal 1, Biara Bahal 2, Biara Bahal 3, Biara Situpayan dan Biara Pulo. 3. Istana Maimun. Istana Maimun merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Delhi yang kini difungsikan sebagai museum. Istana Maimun menjadi salah satu tujuan wisata sejarah terkenal di Medan yang memanjakan mata pengunjung dengan kemegahan arsitekturnya. Warna kuning yang memukau, serta warisan budaya tak ternilai. Terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Aur, Medan Maimun, istana ini mempesona dengan gaya arsitektur Melayu Islam yang anggun, lengkap dengan hiasan indah yang mencerminkan kemewahan zaman dahulu. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Mamun Al-Rasid Perkasa Alamsyah, yang memerintah Kerajaan Delhi antara 1873-1924. Pembangunan istana ini dimulai pada 1888 dan selesai pada 1891. Nama Maimun untuk istana ini diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Selain sebagai bukti cinta sultan kepada permaisurinya, kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah. 4. Gunung Sibuatan. Gunung Sibuatan atau sering disebut Dolok Sibuatan dalam bahasa Batak Simalungun dan Batak Toba, juga Deleng Sibuatan dalam bahasa Batak Karo. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Sumatera Utara yang lokasinya dekat Danau Toba. Sebagai informasi, sebelumnya Gunung Sinabung tercatat sebagai pemegang predikat gunung tertinggi di Sumatera Utara, yakni 2460 mdpl. Namun, erupsi di tahun 2010 hingga 2016, ketinggian Gunung Sinabung pun berubah menjadi 2451 mdpl. Gunung Sibuatan berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. Gunung ini tercatat sebagai gunung berapi aktif. Gunung Sibuatan memiliki berbagai flora yang cukup langka mulai dari jamur, anggrek, kantong semar serta lumut pada Gunung Sibuatan juga menjadi daya tarik bagi para pendaki, karena jarang ditemukan pada gunung lain.
Gunung Sibuatan juga resmi menjadi gunung dengan puncak tertinggi yang aman untuk didaki. 5. Situs Kota Cina. Situs purbakala Kota Cina yang berada di Medan, Sumatera Utara, pernah menjadi salah satu kota kosmopolitan terpadat di Asia pada abad ke-11. Di area seluas 25 hektar yang kini menjadi permukiman itu ditemukan banyak sekali peninggalan arkeologis, mulai dari koin, keramik, arca, hingga yang terpenting candi kuno. Tidak ada situs purbakala dengan temuan sepadat itu. Reruntuhan candi kuno berupa struktur bata di situs itu sudah ditetapkan pemerintah kota Medan menjadi benda cagar budaya. Dari abad ke-12 sampai 14 Masehi, Kota Cina adalah pelabuhan dagang internasional. Kapal-kapal yang berlabuh berasal dari Persia, Hindia, dan Tiongkok. Di Kota Cina ditemukan keramik dari Persia dan Tiongkok, uang koin dari Sri Lanka dan Tiongkok, dan patung Buddha dari India. Situs Kota Cina di Medan Marelan telah diketahui sejak tahun 1970-an, namun jejak sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca kuno tepatnya pada saat adanya penggalian tanah menggunakan alat berat untuk penimbunan pembangunan jalan tol Belmera pada tahun 1986 silam. Kota Cina adalah kerajaan yang makmur dan terdapat bandar internasional yang dihuni para imigran asal Tiongkok. 6. Pulau Samosir. Samosir adalah sebuah pulau vulkanik yang terletak di tengah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Sebuah pulau dalam pulau dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut menjadikan pulau ini menjadi sebuah pulau yang menarik perhatian para turis. Pulau Samosir sendiri terletak dalam wilayah Kabupaten Samosir yang baru dimekarkan pada tahun 2003 dari bekas Kabupaten Toba Samosir. Di pulau ini juga terdapat beberapa danau kecil, dua di antaranya dikenal sebagai daerah wisata yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang yang mendapat julukan danau di atas danau. Pulau Samosir tidak terbentuk begitu saja. Namun, tersusun perlahan-lahan selama ribuan tahun akibat aktivitas vulkanik. Pulau Samosir mendapat predikat pulau terbesar kelima di dunia yang berada di tengah danau. Pulau Samosir juga memiliki banyak situs budaya dan sejarah, seperti Batu Megalitikum, Makam Raja-Raja Batak, dan Museum. 7. Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia juga Asia Tenggara. Selain itu, Danau Toba juga merupakan danau terbesar kedua di dunia serta danau vulkanik terbesar di dunia. Dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 529 meter, Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara dan masuk di beberapa kabupaten. Yakni, Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi. Menurut penelitian Danau Toba awalnya sebuah kaldera besar gunung api raksasa atau supervolcano Gunung Toba yang meletus. Adapun letusan terbesarnya adalah terjadi pada 74.000 tahun lalu. Letusan Gunung Toba diperkirakan hampir memusnahkan umat manusia karena hanya sedikit orang yang bisa selamat darinya. Bencana tersebut mengakibatkan populasi manusia mengalami penurunan sangat drastis dan juga menyebabkan tsunami besar di berbagai belahan dunia. Namun kini danau ini menjadi danau paling eksotis dan terindah di Indonesia.